Seorang ibu rumah tangga kepencet sama penjual baju keliling yang muncul tiap seminggu sekali. Awalnya ya hanya tanya-tanya pakaian aja, tapi lama-kelamaan mereka malah melakukan yang membuat rumah tangga si mamah itu jadi berantakan. Ya, film dengan judul Walk on the Moon yang dirilis pada tahun 1999 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Sebuah keluarga terlihat berkemas membawa banyak barang-barang. Mereka ini adalah keluarga Kantrowicz. Ada ayah, ibu, anak, dan nenek. Mereka sekeluarga akan pergi liburan musim panas ke sebuah perkempingan di salah satu kota. Ya, itu sudah menjadi rutinitas mereka ketika libur anak sekolah. Satu mobil tuh isinya penuh semua dan desak-desakan. Tapi mereka ini keluarga yang seru dan bahagia. Mereka selalu kompak dan bersama-sama. Setelah menunggu kurang lebih 2 jam, akhirnya mereka tiba di lokasi. Sebuah lokasi perkempingan dengan fasilitas kotes atau rumah singgah. Ya, di sana mereka saling mengenal dan sudah seperti keluarga. Meskipun mereka sedang masa liburan, tapi ayah mereka yang bernama Marty tidak bisa lama-lama meninggalkan pekerjaannya. Dia harus kembali bekerja demi keluarga. Ya, hampir tiap liburan Marty bertingkah seperti itu. Padahal istrinya yang bernama Pearl sangat ingin mereka bersama-sama, atau setidaknya ya Marty ambil cuti. Sayangnya Marty nggak bisa, dia tetap harus kerja. Karena dia punya tanggung jawab pada istri dan anak-anaknya. Tidak seperti temannya yang tidak punya anak, jadinya mereka nggak punya tanggungan besar. Di lokasi perkempingan itu, ada banyak penjual keliling yang datang secara bergantian. Salah satunya penjual baju keliling ini. Berjualan di atas mobil van-nya membuat orang-orang datang ke sana melihat-lihat apakah mereka cocok dengan bajunya yang dibawa oleh penjual tersebut. Ya, tentu saja Pearl juga datang melihat-lihat. Tapi di sini entah kenapa Pearl tuh seperti kesem-kesem dan malu-malu sendiri. Padahal tidak ada yang menggodanya. Pandangannya tuh tertuju pada si penjual yang bernama Walker. Jangan-jangan Pearl bakal menghadapi puber kedua. Sama halnya dengan anak perempuan yang bernama Allison. Usianya memang masih 15 tahun, tapi dia tuh udah kesem-kesem sama seorang bocah laki-laki yang bernama Ross. Liburan mereka di sana benar-benar menyenangkan. Pearl juga menikmatinya. Tapi malam itu dia saling curhat sama temennya. Dia tuh ingin menikmati kehidupan yang berbeda. Ya pokoknya ingin bebas sesaat lah, apalagi punya anak membuat dirinya tuh jadi gak bisa kemana-mana. Tapi sebaliknya, temannya tuh malah pengen punya anak karena udah capek sendirian berdua aja. Suatu pagi Pearl melihat anaknya yang bernama Daniel makan permen. Padahal dia tuh lagi gak diperbolehkan makan permen. Terus dia tuh dapat permen tuh dari mana? Ya, si Daniel tuh bilang kalau dia tuh dikasih sama Walker, si penjual baju keliling itu. Datanglah Pearl ke sana sambil menegur Walker supaya gak memberikan permen pada anaknya. Walker minta maaf lalu memperlihatkan koleksi bajunya yang baru. Awalnya Pearl tuh gak mau, tapi akhirnya tuh dia mau. Walker memberikan baju kaos ungu yang cocok untuk Pearl, gratis sebagai permintaan maaf. Tentu aja, Allison dan si nenek melihat Pearl yang memakai baju itu agak gimana gitu, agak beda aja. Berdandan layaknya remaja, padahal dia udah gak remaja. Pearl dan Marty ini udah menikah hampir sekitar 10 tahun lamanya. Mereka tuh terlihat bahagia, tapi dibalik itu ternyata mereka tuh jarang begituan karena kesibukan Marty bekerja. Datang ke sana satu hari, besoknya dia udah balik lagi bekerja. Sementara Marty sibuk bekerja, dia tuh gak tahu kalau Allison tuh lagi mengalami datang bulan pertamanya. Ya, dia terkejut tapi nenek dan ibunya senang karena Allison kini resmi menjadi seorang wanita yang tumbuh dewasa. Pakaian yang dikenakannya pun juga mulai lebih feminim dari biasanya. Ya, Marty bekerja menjadi tukang servis TV. Tiap hari pelanggannya datang ingin memperbaiki TV-nya yang rusak. Makanya dia tuh gak bisa santai. Meskipun Pearl menelponnya minta Marty datang malam ini, sayangnya dia tetap gak bisa. Pearl akhirnya agak sedikit kecewa. Sampai akhirnya dia ingat kalau kemarin dia tuh dikasih nomor teleponnya Walker. Siapa tahu dia mau beli baju lagi. Tapi Pearl menelponnya untuk mengajak Walker jalan-jalan. Di saat yang lain sedang menyaksikan mendaratnya Neil Armstrong ke bulan, Pearl malah jalan-jalan sama Walker meninggalkan anaknya bersama sang nenek. Sayangnya mereka tidak hanya jalan-jalan, tapi jalan-jalan menuju surga dunia. Tahu aja kan maksudnya. Mulai dari situ terjalinlah hubungan gelap di antara mereka. Usia mereka memang terpaut cukup jauh. Dan hampir tiap malam mereka ketemuan, mereka pasti begituan juga. Tapi sepertinya apa yang dilakukan Pearl itu dicurigai dan diketahui oleh sang nenek. Awalnya dia bertanya kenapa belakangan ini Pearl tuh sering keluar malam dan terkadang jalan sendiri. Pearl hanya diam seolah-olah tidak ingin membahas hal itu. Tapi sang nenek menuduh langsung kalau Pearl dekat sama Walker si penjual baju keliling. Tentu saja awalnya Pearl tidak terima dituduh begitu. Tapi pada akhirnya ya dia ngaku. Dia tidak ingin Marty mengetahui akan hal ini.
Semua itu tergantung. Kalau Pearl tidak melakukan lagi, mungkin si nenek nggak akan melaporkan pada Marty. Ya, semenjak itu Pearl jadi takut dan memutuskan untuk tidak lagi menemui Walker. Mereka ingin udahan. Pearl sudah berkeluarga dan udah punya anak. Ini adalah tindakan yang nggak benar. Pearl kembali pada Marty dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mereka juga bahkan melakukan permantapan supaya melupakan dengan penjual baju keliling tersebut. Tapi, rasanya memang beda. Chemistry di antara mereka itu udah lewat dan sepertinya tuh mulai memudar. Pearl ternyata tidak tahan. Awalnya dia sih mencoba menelpon Marty untuk datang ke acara festival Woodstock di akhir pekan ini. Tapi dia tidak bisa karena banyak pekerjaannya. Jadinya Pearl mencoba keluar rumah secara diam-diam ingin menemui Walker. Padahal kala itu sang nenek melihat dan menghalanginya, tapi Pearl tetap ingin pergi. Sama halnya dengan Allison, kala itu dia juga diam-diam pergi keluar mau ke pesta esok paginya bersama si Ross. Hal ini memang tidak bisa dibiarkan lagi. Sang nenek lantas menelpon Marty memberitahukan kalau mungkin rumah tangganya bakalan hancur kalau dia nggak datang segera. Sementara itu, Pearl dan Walker berada di festival. Mereka berjoget sampai lupa diri. Namun kali itu Allison tidak sengaja melihat ibunya di sana. Allison langsung terduduk lemas dan buru-buru pulang dari sana. Setelah acara selesai, Pearl pulang secara diam-diam berharap tidak ada yang melihatnya. Tapi sayang, di sana ternyata Marty sudah menunggunya. Ya, Marty mempertanyakan di mana Pearl semalam. Kenapa jam segini baru pulang? Ya, Pearl akhirnya jujur kalau dia tuh habis dari festival. Marty lantas bertanya, apakah dia pergi bersama seseorang? Apakah dia juga melakukan permantapan dengannya? Pearl hanya diam aja, menandakan kalau benar dia melakukan permantapan dengan orang lain. Seketika itu Marty marah besar dan kesal. Bukannya menjaga anak-anak dan mendoakan suaminya supaya lancar rezekinya, dia malah pergi sama orang lain. Pearl benar-benar tidak bisa berkata apa-apa lagi. Marty yang kehilangan akal sehat lantas bertingkah yang tidak wajar. Dia mencium bininya orang dengan tiba-tiba dan hasilnya kena bogem. Marty lantas kembali untuk mengambil anak-anaknya. Keributan terjadi malam itu dan disaksikan tetangga kiri kanan. Namun, sang nenek memarahi Marty hingga Marty pergi menjauh tanpa membawa anak-anaknya. Ya, malam itu menjadi malam yang penuh dengan drama. Belum selesai dengan Marty, Pearl juga dicemooh oleh Allison. Allison melihat apa yang dilakukan ibunya di festival kemarin. Sungguh menjijikan. Bahkan Allison menyebut ibunya perempuan yang gak bener. Allison lantas kena gampar. Pearl lalu menceritakan kehidupan yang ia tutupi selama ini. Pearl melakukan ini karena masa mudanya tidak bebas. Di usianya yang masih 17 tahun, dia sudah menikah dengan Marty. Awalnya tuh mereka cuma kenalan aja, tapi ya malah keterusan, mereka malah begituan. Pearl jadi berbadan dua dan mengandung Allison kala itu. Jadinya Pearl nikah muda. Di usia yang masih belia, harusnya Pearl masih bisa melihat dunia dan bersenang-senang layaknya Allison sekarang. Tapi nyatanya tidak bisa. Meskipun Allison tuh anak yang tidak diinginkan, Pearl sangat sayang padanya. Tidak ada rasa penyesalan sama sekali. Keesokan harinya Pearl mendatangi Walker di rumah, ingin menjelaskan apa yang terjadi kemarin. Tapi di saat yang bersamaan, dia dapat kabar dari tetangganya kalau Daniel disengat tawon. Pearl dan Walker buru-buru membantu Daniel yang kesakitan. Beruntungnya, Walker tuh bisa menangani dengan cepat dan baik. Ya, di sini menjadi perasaan yang canggung bagi Pearl. Di sana ada suaminya dan selingkuhannya juga. Tapi, Marty tidak gelap mata. Justru dia malah berterima kasih telah menolong Daniel. Pada akhirnya Pearl sadar kalau yang salah di sini adalah dirinya. Dia terlalu ingin bebas dan egois. Dia terus meminta maaf pada Marty kalau dia tuh masih mencintainya dan tetap akan mencintainya. Pearl juga memutuskan hubungannya dengan Walker. Baju-baju yang pernah diberikan olehnya dikembalikan lagi. Pearl dan Marty yakin kalau kesempatan kedua tuh masih ada. Mereka berbaikan dan kini lebih romantis satu sama lain. Orang tua bahagia, anak pun juga ikut bahagia. Itulah tadi alur cerita film Walk on the Moon. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.